adalah kayu yang dikenal dengan kayu tongkat Ali. Aslinya dari Gunung Jantan Karimun sini. Kalau kita selama ini mengenal tongkat Ali itu berupa kopi, tongkat Ali entah dari Malaysia atau dari Singapura. Nah, ini sekarang saya dan tim melihat langsung kayunya dan saya akan mencoba. Ada khasiatnya menambah energi dan kekuatan. Tongkat Ali. Ini harus diminum setelah 10 menit dikasih air panas tanpa campuran apa-apa. Nah, nanti ada khasiatnya. Spat di sini, lengket di sini. Jadi reaksinya tuh. Saat ini kita ada di salah satu warung cukup terkenal di Karimun untuk wisata kuliner, yaitu warung pesisir Buya. Salah satu makanan khas yang terkenal di warung ini yaitu nama makanan khas asli Karimun dari Melayu, namanya lendot. Lendot ini sejenis makanan kayak sama dengan capcay. Capcay tapi bumbunya bumbu khas, bumbu Melayu. Ini salah satu makanan khas yang ada di Karimun. Makanan ini disajikan untuk sebagai pengganti makanan berat karena isinya juga ada sagu, ada tepung sagu di sini. Bahasanya khas Melayu itu makan itu asin, ya rasa asin, terus pedas juga ada. Yang jelas aroma rempah-rempahnya yang terasa gitu. Ini.